Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua di dunia, langsung dibalas oleh Allah, yaitu dengan rizki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Itu baru balasan di dunia, belum lagi di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk kita melalui pintu albir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Karena itu Ibnu Abbas pernah berpesan bahwa aqrab wa ahsar turuq ilal jannah ummuka wa abuka. Jalan yang paling dekat dan paling ringkas untuk menuju mendapatkan surganya Allah adalah ibu dan bapakmu. Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mumpung ayah ibu kita masih ada, maka merekalah yang menjadi surga kita, dan keridhaan mereka menjadikan Allah ridha dan Allah membukakan pintu surga untuk kita. Sebaliknya, jangan pernah sekali-kali menyakiti, membuat kesal, membuat marah mereka. Karena itu akan menyempitkan rezeki kita, akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dan menjauhkan kita dari jannahnya. Hadanallahu wa iyyakum sumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.